kita kasih sajennya kopi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mirsa Story. Kali ini saya akan naik di atas batu itu, guys. Tuh di atas tuh. Tadi kita dari waduk Tailamcung. Sekarang akan mencoba menaiki sebuah batu besar. Gimana keseruannya? Ikuti dan tonton video saya sampai selesai, guys. Terima kasih. Nah, kita akan naik melalui jalan ini ya, guys. Oke, kita mau naik ke sebuah batu yang diduga itu adalah batu keramat. Kita akan coba naik, guys. Kita akan naik dengan batu. Nah, ini kita naik lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat pemandangan di bawah sana. Nah, tadi kita dari sana, dari itu waduk Tailamcungnya berada di sana, guys. Nah, sekarang kita akan naik ke sebuah batu yang dianggap batu keramat, guys. Kita coba naik. Dan ini jalannya lumayan terjal dan sangat berbahaya karena ini lewat batu-batuan. Jalannya iya, sangat licin ini, guys. Dan enggak ada pegangan. Nah, ini batunya sangat unik sekali, guys, bentuknya. Kita akan masuk lewat sini. Nah, kita naiknya lewat jalan sini, guys. Sangat sempit sekali. Dan jalan lumayan susah. Dan di bawah sana ini jurang. Makanya kita harus hati-hati untuk lewat di sini. Ini kita lewat celah-celah batu. Sebentar, tak kantongin dulu HP-nya. Nah, ini caranya kayak gini, guys. Ini kita tuh harus hati-hati. Sempit jalannya. Kita akan menaiki sebuah batu yang sangat besar. Kita nggak ada pegangan. Ini pegangan ranting-ranting supaya kita tidak tergelincir. Alhamdulillah kita sudah berhasil naik di atas
batu besar, batu keramat yang ada di Bukit Tai Lam Chong. Nah, ini kita berada di atas batu ya besar yang tadi kelihatan dari bawah, guys. Nah, kita bisa lihat kita tadi dari bawah sana, dan itu adalah waduknya yang tadi kita datangi. Masya Allah, dari sini pemandangnya sangat luar biasa, indah sekali. Nah, saat ini kita sudah berada di atas batu keramat ya guys. Ini kita kasih sajennya kopi sama jeruk dua. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan yang indah sekali. Demikianlah sedikit review tentang batu keramat yang ada di Thailand, yang ada di Tai Lam Chong. Sekarang sudah sore, kita mau jalan pulang karena perjalanan sangat jauh. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini, review batu keramat. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.